Oke, selamat malam ya. Kebetulan tadi sore saya sudah tidur duluan, jadi ini saya tidak ngantuk. Saya lanjut kerja saja dulu. Ini ada mesin, ada 1, 2, 3, 4. Oke, saya akan buka dulu adalah yang mana. Ini kita buka ya, apa saja yang dikirim dan kendalanya apa. Menurut keterangannya adalah bodinya tidak lancar dan apa namanya, suka loncat-loncat gitu ya. Sebenarnya kalau tak kesukaan itu lain cerita ya. Ini dari mesin bagus itu di mana ya? Saya dikasih minimalnya PWO BJN. Mengirim itu tidak ada ya, tidak ada tertulis dari mana ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi nanti nomor teleponnya tidak terdaftar ya di HP saya, berarti belum pernah cek ke saya nomor yang ini. Tapi tidak apa-apa, kita terproses dulu ya. Ini yang dikirim ya. Oh ya, ini harusnya jangan dibolongin ya. Jadi ketika packing itu, ini digeser saja begini, set gitu, sehingga tidak merusak bagian styrofoamnya. Styrofoam kelihatan nggak di layarnya? Oh, ala kurang. Ya, jadi kita pertama kita buat dulu ya. Nah ini ya. Ini bekasnya sudah dibuka ya, sudah tidak ada ini. Sudah tidak ada tutupnya ya, saksi sah ya. Nah, jadi styrofoamnya ini tuh tidak rusak ini loh. Nah ini karena di sini tidak ada tahanan, karena tadi nggak digeser ke pojok dulu, jadinya ini patah, nanti dilakban mungkin bisa ya. Oke, yang dikirim adalah mesin tanpa tutup bawah ya, tanpa tutup bawah tuh longkong ya. Ya, ngirim begini. Oke, jadi kita langsung eksekusi saja. Dia bilang saya tanya jika bagus. Oke, kita ini kan tentunya seperti ada ya. Oke, kita pasang begini supaya ini ada eksekusi. Aku kenapa ini nggak dirapikan? Saya kerja sendiri juga. Kenapa nggak dirapikan? Mari kita mulai bekerja. Malam hari ini. Ini biasanya ada yang pakai lokasinya, jadi. Kita akan cek dulu ya kehidupan dari mesin tersebut, apakah bisa dibetulkan atau memang bisa tapi mahal gitu ya. Kali enak banget kalau ngomong lu macet apa-apa sudah bilang mahal. Sakit hati dengan yang copot dulu aja, nggak ada tutup bawahnya ya. Ya, di sini kita terima, kita video dulu sehingga tahu kondisinya. Oh ini katanya tidak bagus, nanti kita cek juga ya. Colok dulu, mencet juga buat kita ya. Oke. Thank you.
kalau dilihat cukup oke. Kita cek untuk kehidupannya. Ini oke, saya coba oke, tapi ini sepatu naik begini harusnya dia tidak jalan ya. Sensor atasnya juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya, atau mungkin sengaja dipatahkan atau apa, dan nanti dicek saja ya. Tapi sudah kelihatan ya, ini adalah, kalau ini spoolnya nggak ada, makanya dia akan mendetek seperti itu. Kita masuk di sini ya, ini rotarinya masih kelihatan, masih span, masih kenceng. Masih kayak lawan, pirawan, kita jalankan ya. Nah ini sensor atasnya oke, bekerja, dan kita tes dulu ya. Nah ini sarana teknya begitu, jadi ya sudah kelihatan mesin berjalan normal, semuanya begini nih, apa sudah dikasih bongkar-bongkar ya. Kita langsung saja ya cara memperbaikinya. Cara yang paling utama adalah Anda kirim ke sini, tidak perlu repot dan mungkin tidak tambah parahnya. Karena ini bekasnya sudah dibuka, jadi saya tidak susah-susah lagi buka, jadi tahu baut sudah tidak ada, nanti hitung-hitungannya gampang. Tapi lain kali kalau dikirim, kalau bisa jangan seperti ini. Karena apa? Dengan tidak adanya cover ini menahan, bisa-bisa yang patah adalah bagian besi dalam gitu ya. Tapi kalau memang patah tidak apa-apa, karena itu bukan mesin saya. Anda tidak mau menjaga dengan baik. Di sini ada tempelan ini. Ini bekas tempelan sinar toko 3 kalau tempelannya di sini. Kalau tempelannya saya adanya di sini ya, itu berbeda ya. Jadi seperti itu. Nah, nomor serinya dijual ya. Oke. Bagaimana kondisi dalamnya? Mari kita perhatikan. Oke, kondisi dalamnya kotor ya. Atau si biasa ya namanya. Mesin dipakai oke. Dinamo masih oke. Jadi saya belum punya kesempatan untuk menggantinya ya. Oke. Kelihatan gak sih dari tadi ya? Jangan-jangan gak kelihatan lagi. Oh kelihatan. Ya. Sudah dibuka begini ya. Lanjut ke part berikutnya, yaitu bagian ini tuh sudah dicopotin semua biar. Pautnya sudah tidak ada sama sekali. Oke ya, kita cek rangka-rangka dulu untuk pakai copot. Semoga ya, ini mesin sudah cukup telanjang ya. Ini kebetulan di sini ada angin. Oke, servis perdana sudah selesai ya.
tidak bayar. Oke, kita ceknya. Ini kenapa sensornya tidak mau? Kita cek di sini. Kenapa sensornya tidak mau tadi? Ya, kita cek dulu ya. Kita harus. Ini opening macam apa sih? Opening sudah nggak layak masih disimpan di sini. Ini proses servisnya ya, Anda bisa menirunya ya di sana ya. Tapi kalau ditiru ternyata tidak bisa dan malah tambah rusak, silakan hubungi saya. Oke, kalau ini selesaikan besok dikirim, lumayan. Sepertinya dia menggunakan jalurnya tidak standar ya. Kok dipasin kok jalurnya kok lengsong ya. Oke, ini catat. Bisa apa ya? Warnanya sih keren. Tapi kok dia bengkok gitu loh. Jadi tidak lurus. Kita pakai jalur ya. Memang jalur saya kelihatannya memang meragukan. Tapi ini asli dibuat daripada besi. Semua jalur besi tidak. Ada juga terbuat dari beton. Ya. Oke. Jalurnya bengkok. Wah, terus bengkok doang kirim ke sini ya. Wait. Oke, kita kumpulin sebelah. Ah, ini baru. Berikutnya adalah kita menurunkan jalur sedikit ya. Kita turunkan. Sedikit saja. Jadi perhatikan saja, dengan memperhatikan ini nanti langsung bisa sendiri ya. Jadi ini kemarin saya coba perbaiki ya. Oh, pengen pergi kemana ya? Baru saya pakai. Lihat nggak? Ini ada jin nggak? Jin lapar. Oh ini dia. Hari ini. Oke.
Yang hal penting selanjutnya di sini adalah ya. Di sini ada benang yang nyangkut di sini. Jadi putarannya kemungkinan akan berat. Kita lepaskan dulu nih. Di sini ada benang nih. Nah, coba kalau diperdekat begini, kita copot dulu aja ini. Ini menghalangi posisinya. Jadi di sini ini saya percaya sini ini yang bikin jahitan itu kadang mesin itu macet. Ada seperti ini nih, kita perjelas ya lebih dekat lagi ini. Nah, di sini itu, nah itu benangnya itu. Nah, kita akan bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, kembali ke posisi U. Kita bersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan, biasanya dia tidak kotor. Sebenarnya ini udah cukup malam ya, cuman saya tadi ketiduran. Nah, kalau orang udah ketiduran begini, nggak bisa tidur. Nah, ini kalian kendorin saja ini. Pot-pot ini, copot ini begini ya. Nah ini kotoran ini penuh. Jadi mesin tidak akan lancar, dia akan ya ini kotorannya tuh. Kita ambil ya. Nah kita angkat ini. Nah ini dibalik ini. Ini kalau mesin sudah sangat banyak yang nyelip-nyelip begini nih. Ini memang hal sepele ini, kalau tidak sepele, cuma benang doang. Tuh ya. Ini udah bersih. Jadi kalau servis di sini itu pasti kita tangani dengan betul. Nah, kita pasang kembali ya. Jangan lupa ini, masukkan lagi. Kita pasang. Apakah ada aturan khusus? Tidak ada. Semua di sini sudah ada dibukanya. Jadi kalau dicopot, dipasang kembali begini, dia akan kembali ke posisi begini. Perhatikan gerakannya ya. Nah itu dia bergerak sendiri, menentukan posisi namanya. Jadi sudah otomatis. Nah, ini jangan salah ya. Tidak akan terbalik. Nah, nanti kedepannya saya akan bikin panduan yang lebih detail, baik untuk mesin kecil, mesin besar. Jadi bagi yang ingin belajar tentang teknik mesin, silakan berlangganan channel ya. Kenapa jadi merinding? Siapa ini malam-malam kerja? Subhanallah. Kalau kemarin dia nampak-nampak ada sepotong-sepotong doang. Merinding. Ada yang lagi ngetok-ngetokin besi gitu loh. Lagi ngetokin kayak semacam ini. Ini kan kebetulan ini dunia hutan. Ini baru tinggal di sini.
belum ada setahun. Cuman kalau dia lagi nongol tuh kadang-kadang itu menongol doang, pala doang lah, apa doang di balik tembok lah. Gak pernah wujudnya pun itu. Wah, tunggu kapu aja. Ini barusan dia kayak lagi getok ini tuh. Wah, mungkin nemenin saya kerja tapi jangan begitu dong caranya. Ah, bukan yang ternyata begitu. Yang ada yang pada tidur. Tapi saya tanya anak saya, kamu ada getok apa ya? Tidak. Tanya istri, tidak. Tahu di dalam rekaman ini kedengeran nggak orang kayak semacam kayak getok ini nih, kayak bongkar cor-coran gitu ya pakai battle. Kalau saya rupanya jelas tuh belum, saya nggak lihat tuh, sebenarnya nggak lihat dong. Tapi dia kayak orang gini ngumpet gitu, kalau pas gitu tuh ngumpet ke balik tembok gitu atau ke balik tiang atau apa gitu, tiba-tiba gitu kayak ngintip gitu. Tapi di kita pelototin lama itu nggak nongol lagi. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Ya, kita lanjut ke sini aja. Jadi kita jangan ini kan apa itu ya. Oke. Oke, okay. Ini udah selesai. Nah, ini sudah waktunya ditutup kembali, nanti dites ya ini. Nanti lama sekali. Mungkin suaranya begitu, merinding gitu. Kita tutup dulu ya. Oke, okay, kita tes dulu ya.
ganti, kita ganti sekocinya ya. Sekocinya kita ganti saja. Oke, ini selesai satu warna. Sudah, nanti ditutup dulu baru dijalankan kembali. Jadi satu warna ini sudah kelihatan tidak ada tutup sama sekali. Normal. Oke, saya tutup dulu popernya, nanti kita lanjutin. Saya tutup dulu ya. Oke, kita lanjutin tesnya. Ini maaf saya lakukan karena skrup saya lagi habis. Saya cuma pasang baut ke belakang baut dengan 2 biji. Yang lainnya habis. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Yeah.
lanjut. Jadi seperti itu ya caranya ya. Tinggal. Tonton bunyi lagi. Ada yang lembur dari mana-mana bunyi. Tidak ada yang putus ya, kita lanjut warna berikutnya. Thank you.
Jika ini tanda putus tapi tidak putus berarti terlalu terlalu kendor. Kita naikkan menjadi 3 lagi saja gitu ya. Oke, terlalu kendor tadi. Ini sudah selesai ya, tidak ada putus sama sekali seperti yang dikeluhkan oleh pemilik. Oke. Ini tadi benang tersangkutnya, jadi bentuknya begini yang saya bilang tersangkut-sangkutnya. Nah ini hasil sudah rapi karena mau spoolnya biru saya pakai. Oke. Mesin sudah siap dikirim gajian.